Suasana sibuk menjelang pernikahan Kade Raul kemarin terlihat di Masjid Nurul Iman Sahid Jaya, Jakarta Pusat yang akan menjadi lokasi ijab kabul duda dan janda ini. Calon pengantin yang biasanya menjalani tradisi pingitan kemarin justru terlihat mengecek segala persiapan untuk hari bahagianya. Lantas setelah semuanya siap, dua sejoli ini melakukan gladi resik akad nikah. Suasananya tidak setegang ijab kabul umumnya para pengantin. Kade yang mengenakan busana panjang putih ala Timur Tengah lebih banyak mengumbar senyum. Sementara Raul terlihat lebih santai dengan busana casual. Gladi resik ijab kabul itu disaksikan Yuni Syarah. Awalnya Kade dan Yuni berada di barisan para wanita, sedangkan Raul berada di kelompok kaum pria. Lalu Kade pun bergeser mendekati Raul dan mereka terlibat pembicaraan serius. Kemudian dua sejoli ini menjalani gladi resik ijab kabul. Seolah tak mau terganggu kehusyukan menjalani gladi resik, awak media pun hanya diizinkan meliput dari luar masjid. Usai gladi resik, Yuni Syarah keluar dari masjid, kemudian diikuti Raul dan Kade. Tapi dua sejoli ini enggan bicara tentang gladi resik yang baru dijalani maupun persiapan hari bahagianya. Bahkan suasana sempat kisruh ketika para pengawal Raul mengancam kameramen yang mencoba mendekati Kade dan Raul. Besok aja. Wes ya Mas ya. Udah. Besok aja.